Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhdom, Kepala Desa Dago, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Desa Dago dengan luas wilayah 735 hektar dan jumlah penduduk 6.700 yang terdiri dari laki-laki 3.400, perempuan 3.200. Desa Dago masyarakatnya banyak. Mata pencahariannya yaitu banyak yang petani, juga buruh, ada juga yang PNS, dan lain-lain. Desa Dago memiliki banyak potensi alam yang tentunya bisa diolah. Maka dari itu, saya mengundang TPID untuk mengunjungi Desa Dago ini, yang tentunya untuk mengangkat potensi yang tentunya bisa dikembangkan seperti Setu Pasir Maung yang bisa dikembangkan dengan pengembangan ikan air tawar, dan juga ada setu-setu yang lainnya, dan juga seperti ada bukit-bukit yang tentunya bisa dikelola. Oke, Pak. Tadi kan ditanam ikan. Ikannya itu dari Dinas Perikanan ya? Iya, betul. Setahun dua kali. Bukan setahun dua kali. Jadi yang saya tahu pemerintahan Pak Muhdom ini sampai sekarang itu baru dua kali dari dinas. Oh, baru dua kali. Ya. Pas pemerintahan Pak Muhdom ya, baru dua kali dua ya. Dua kali. Kalau untuk dinasnya satu kali. Dua. Dua kali. Berarti tiga sama pemerintah desa? Enggak, pemerintahan desa belum. Oh, belum ya. Oh, berarti untuk saat sekarang penanaman ikannya baru dikelola oleh pemerintah ya. Kabupaten ya. Kabupaten. Kalau pemerintah desa belum. Tapi kalau untuk hasil dari penanamannya itu seperti apa, dimanfaatkan bareng-bareng atau gimana? Ya, intinya penanaman ikan ini dihasilkan bareng-bareng oleh masyarakat. Oh, bareng-bareng. Jadi ada bahasa kayak gini, setelah ditanam tebar benih. Untuk per 3 bulan ini nggak boleh ada yang mancing ataupun jala, ternyata ya tadi yang tadi namanya manusia ya, ya. Warga akhirnya kan ada aja ya, intinya dibebaskan aja udah begitu kan. Oh iya iya. Jadi bukan untuk warga Desa Dago aja. Siapapun yang mau mancing intinya ada gitu. Oh bisa. Jadi bolehlah orang ya lah, bukan warga sekitar juga boleh ya, boleh, asal boleh. Jangan pakai alat yang dilarang ya. Contohnya apa itu? Semacam bius gitu. Bius. Ya, bius nggak boleh. Terus jaring-jaring. Jaring, kadang-kadang ada Pak, oh, yang nyolong-nyolong. Melanggar kali iya. Ya? Oh, iya. Oke, okay. Itu biasanya dipanennya berapa tahun itu? Kalau sementara ini belum bisa dipanen. Oh, belum bisa ya? Iya. Apa menunggu gede-gede dulu apa gimana? Kemungkinan nunggu kesepakatan dari masyarakat, karena kalau memang sekarang dipanen, masyarakat sekarang kan lagi butuh air, Pak. Oh iya. Sementara di sini kan sumber air cuma di Desa Dago ini, untuk Desa Dago Rabak di sini aja. Tapi yang pasti air. Pemerintah sudah mengelola ya, ya perikanan air tawar ini ya. Ya. Cuma pemanfaatannya belum profesional untuk semacam dikomersilkan ya. Ya baru betul. Untuk hiburan masyarakat hiburan. Aja. Oh iya iya. Ya harapannya seperti apa, Pak, untuk ke depan kira-kira? Ya harapan saya untuk dijadikan wisata aja ke depannya. Oh, wisata ya. Iya, ya, wisata Situ Pasir Maung. Wisata Situ Pasir Maung. Emang kalau lihat dari luas kayaknya masuk bisa dijadikan ya. Persyaratan ya. Luasnya juga udah nyampe ya. Itu harapan ke depannya selain di pengelolaan untuk ikan air tawar, berarti ke destinasi wisata. Iya. Oh, udah dimasukkan ke rencana desa apa belum itu? Kalau dimasukkan rencana desa udah kemungkinan. Tahap pertama apa? Tahap apa pertama. Pengukuran apa apa? Kalau pengukuran sih belum, baru ada rencana aja sih waktu itu. Oke Pak, ya. Terima kasih Pak ya.
Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada TPID Kabupaten Bogor yang telah datang untuk mengecek lokasi Desa Dago tentunya untuk dikembangkan atau dinaikkan. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada kru TPID yang telah bisa datang ke Desa Dago ini. Mudah-mudahan apa yang saya ajukan bisa terrealisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.